والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الكاتبين. الله خير حافظا ورحيما. الحمد لله syukur kita kepada Allah SWT. Allah panjangkan lagi umur kita dapat beramal ibadah lagi pada Allah SWT pada malam ini. Mudah-mudahan amalan kita pada malam ini dapat menembus kita daripada azab api neraka Allah SWT, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT supaya Allah memanjangkan umur kita sehingga kita dapat menghabiskan bulan Ramadan ini yang berbaki dalam 9 hari lagi. Kita dah masuk insyaAllah pada malam besok, kita masuk kepada penggal yang ketiga. Penggal yang ketiga yang mana Nabi kata penggal yang ketiga ini yang dibebaskan daripada api neraka. Itu minan nar, diberdekakan daripada api neraka. Jadi kita semua tak nak masuk neraka. Asyik tak ada orang nak masuk neraka, dan semua orang nak pada syurga. Tak ada orang nak si pada syurga. Cuma kalau tak si syurga tu, ada mungkin orang tu tak faham, ataupun orang itu jenis sombong, angkuh kalau dia nak pada neraka. Dan kesombongan ini menyebabkan dia jadi saudara kepada syaitan dan kemungkinan boleh menjejaskan api dia. Umpamanya ada orang dia kata dia tak sih masuk syurga, dia kata kerana syurga tak seronok masuk syurga. Pasal dalam syurga ni banyak orang yang curuh dah, baik masuk neraka ni. Kadang neraka ramah hati-hati kata, bolehlah kita adakan masuk di neraka. Dia orang sama ada dia antuk, dia jahil, dia sombong, di mana kenyataan ini boleh menjejaskan akidah. Yang tak menjejaskan akidah mungkin orang yang silap faham, macam budak-budak. Ada budak-budak, ada satu cerita ustaz dia mengajar tentang syurga pada budak-budak umur dalam 7 tahun, 8 tahun. Ustaz mengajar tentang syurga, syurga ni gini. Habis cerita tentang syurga, ustaz tanya siapa nak pergi syurga, akak panggil. Semua akak berlakon sorga tak akak. Kemudian ustaz cerita pula tentang neraka. Cerita tentang siapa nak pergi syurga, semua akak sorang. Tak akak mana ni ustaz, budak ni tak segi ke syurga, tak akak tanya. Tak apalah ustaz tu buat senyap. Cerita pula neraka, cerita neraka. Ustaz tanya, siapa tak segi neraka, semua akak tanya. Semua akak tanya, budak tak akak tanya syurga, tak akak ya bu. Lalu ustaz tu pun pergi kat budak tu, ni nak jadi gapo. Surga tak segi. Akak tanya. Aku tanya hang aku pun tak akak tanya juga apa kan. Dia berkata, ustaz, tadi masa ayah mari atas, tadi ayah pesan jangan di mana-mana sehingga ayah mari ambil. Jadi bila ustaz tanya siapa nak pergi surga, dia tak akak tanya. Masa ayah dia pesan jangan di mana-mana sehingga ayah mari ambil. Nah, itu orang tak payah kita tahu kalau bodoh-bodoh kan. Jadi syurga kita nak belakang. Dan 10 malam terakhir ini merupakan malam istimewa, di mana jumhur ulama mengatakan bahawa 10 malam terakhir inilah berlakunya satu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar, yang digandakan amalannya. Kalau kita tengok Imam Al-Ghazali, dia telah buat garis panduan macam mana nak cari Lailatul Qadar. Imam Ghazali kata,
jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-29. Jika hari Ahad, kita bonus tak puasa lagi. Baiklah. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Isnin, maka Lailatul Qadarnya pada malam yang ke-21. Malam yang ke-21. Ini kajian Imam Ghazali, bukan hadis Nabi. Kajian Imam Ghazali. Dia dekati kena apa ni Lailatul Qadar ni pada malam berlakunya suasana begitu tenang. Dan pagi besoknya ketara. Matahari tok tak nampak sangat cahaya dia. Pasal apa tak nampak cahaya? Kena dilindungi oleh mereka-mereka yang naik semula ke langit. Bila naik sahaja fajar, hibur air Allah kepada mereka. Naik belakang, naik. Jadi mereka pakai naik belakang sehingga akan melindungi cahaya tarikh. Menyebabkan tarikh pada masa pada pagi yang mana berlaku dan datang pada malamnya tu tidak nampak kemerah-merahan. Kenapa? Kerana dilindungi oleh mereka-mereka yang jumlah yang begitu ramai yang turun pada malamnya. Jadi kalau awal Ramadan jatuh pada hari ini, mana yang 21? Mana ni mana? Pada 19. Itu ikut Imam Ghazali. Jadi kalau kita masuk pada hari ini, kita pada 21. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar ini berlaku pada malam Jumaat ganjil yang terakhir. Pada Jumaat yang ganjil yang terakhir. Ada di malam Jumaat yang bilangnya ganjil, apa ni tarikh ganjil. Dan ada 10. Berapa yang boleh? Ini 19 hari yang Jumaat ni. Ini 19. Kalau Jumaat akan datang ni, 19 campur pun tu 20 ni tak ganjil. Lepas tu 20 ni campur 7 tak ada lah. Maknanya Jumaat ganjil. Jumaat ganji. Mana ni? Nah, itu setengah ulama dia kata begitu. Malam Jumaat kau akhir kali tapi dalam Jumaat ganji. Manakala Ibnu Abbas pula dia kata berlaku dari Qadar ini pada malam 27. Pada 27. Pasal apa dia kata malam 27? Antara hujah dia kata kerana dalam surah yang menceritakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, bila disebut tentang lailatul qadr ini, salamun hiya hatta matla'il fajr, hiya di situ adalah perkataan yang ke-27 dalam surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang merujuk hiya itu yang merujuk pada lailatul qadr. Jadi letak dia pada perkataan yang ke-27. Maka dia kata Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-27. Jadi pada kesimpulan kita nya, kita beramalah lebih sikit pada malam-malam 10 terakhir Ramadan ini. Jangan tinggal sembahyang Jumaat, apa ni Isyak dan juga Subuh. Ada pula kemudi saya dengar kamu daripada Ustaz Mustafa. Saya tak jumpa lagi hadir je, tetapi dia kata di antara cara kita nak dapat pahala bangun sepanjang malam lain daripada waktu ada hadis tu semaya isyak berjumaah dapat dianggap sebagai kita mendirikan separuh malam dan semaya subuh berjumaah dapat pahala kita mendirikan menghidupkan separuh malam lagi. Jadi kalau supaya Jumaat Isyak dan Subuh, seolah-olah sepanjang malam itu kita tak tidur. Satu lagi cara untuk dapat fadilah, di mana diberi pahala seolah-olah macam kita tak tidur pada malam tersebut, iaitu kita melakukan sembahyang tarawih start daripada awal
habis kalinya tu email. Habis kalinya tu email. Mana kita tahu tu email buat 20 habis. Kalau nak habis, kalau kita nak buat apa, cari kat macam buat apa. Habis sekalinya tu email, berhenti sebelah. Dia kata kalau kami pun semayang terawih itu sekali dengan tu email, seolah-olah kita semayang sepenuh pada tu email. Itulah sedikit tazkirah kita pada malam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat mendapat pada kita, mudah-mudahan memberi semangat pada kita untuk menghabiskan Ramadan ini dengan kita gandakan lagi amalan kita supaya dapat pahala yang berlipat kali ganda lagi daripada Allah SWT. Allah SWT.